Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini komunitas dari Kisah Hijrah Kota Banjar kesempatan hadir dalam kegiatan aksi damai sebagai bukti solidaritas kepada saudara kita sama muslim di muslim Uyghur Cina. Kita paham betul bagaimana kondisi hari ini, kondisi terkini terkait dengan keadaan kondisi muslim Uyghur hari ini, bahwa mereka pada kesempatan ini sedang mengalami penderitaan, penyiksaan, dan kemudian kesakitan yang luar biasa. Oleh karenanya kita hadir pada kesempatan hari ini sebagai bukti kepedulian dan solidaritas kita kepada sesama saudara muslim, karena layaknya sepatutnya bahwa sesama muslim adalah saudara. Maka bagi kita ketika kita menyaksikan saudara kita muslim Uyghur yang mengalami kesakitan dan penderitaan luar biasa, maka keimanan kita terketuk untuk senantiasa peduli dan solidaritas kepada mereka. Oleh karenanya kita menyerukan dari Kisah Hijrah, komunitas Kisah Hijrah menyerukan agar kemudian segera pemerintah kita di Indonesia hari ini untuk menentukan pilihan, membentuk sikap kepada pemerintah Cina agar kemudian menyelamatkan saudara-saudara kita muslim Uyghur. Oleh karena tidak boleh ada sekat-sekat nasionalisme sebagai bukti bahwa hari ini kaum muslimin terjebak dari keterkungkungan ide-ide nasionalisme, sehingga kemudian kita saksikan berbagai wilayah di berbagai negara kaum muslimin mengalami penderitaan. Oleh karenanya untuk sahabat Kisah Hijrah semuanya, alhamdulillah kita sama-sama berjuang, kita bersama-sama bersatu, kita rapatkan barisan, rapatkan sop untuk sama-sama kembali membangkitkan kebangkitan Islam di tangan para remaja muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.